Bentar, saya bantu sudah. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita hari ini di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Salah satu makanan viral, tahu gejrot. Tahu gejrot ini terkenal pedasnya, dan kita dengar dari mana-mana, akhirnya kita datang ke sini. Tahu gejrot Banjek, orang Pekalongannya. Kita mau coba tahunya. Ayo teman-teman. Teman-teman, tadi kita banjek tahunnya udah pesan dan tahunnya sudah jadi. Ini kondisinya. Dia kayaknya bekas jualan cabe. Orangnya bekas jualan cabe, jadi cabenya banyak banget. Udah lihat piringnya, keringat dulu bang saya. Bener pengen mau coba langsung. Kuahnya dulu ya. Ya, ya, bismillah. Full. Full tu rasa cabai lo. Aduh. Ilham, kalau kamu makan ini saya kasih 5 juta. Mau enggak? Hah? Serius? Iya. Kalau enggak makan gebukin ya. Sampai habis. Kalau enggak makan tapi gebukin yang punya saya. Sampai habis apa enggak? Sampai habis. Sampai habis. 5 juta. 5 juta ya. Enggak bakal. Kemarin makan wasabi aja enggak bisa, ini enggak bakal. Saya coba tahun ya. Yap. Coba tahunnya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Langsung keringat ya. Kalau orang nggak bisa keringat, ada sakit apa-apa datang sini deh. Pasti keringat ya. Cabenya ini penuh banget kan. Aduh, makan deh. Aduh, kamu kan tahu saya biasa tahan pedes kan? Ini tadi kamu bilang kan suruh pedes punya saya, punya kamu nggak ada cabai loh, kasih kuah tuhan. Aduh, beneran? Cabai 100 ribu. Hah? Cabainya 100 katanya. Masa sih? Serius? Serius kan? Enggak. Lidah udah bengkak nih. Udah pernah makan di sini kan? Saya dulu pernah, ya. Tapi gak seperti sini loh. Ya. Aduh. Ilham, sampai dari mata sini kelilingnya keluar keringat kan? Perih, Ilham. Serius. Kenapa kamu pesan untuk saya suruh pedes? Ah. Air. Air cukannya tetes tadi ke sini. Perih lo. Aduh. Bener ya kata orang, jangan pedes pesannya. Tahunnya itu bener enak, lembut banget. Fresh ya tahunnya. Cukannya juga gitu. Pedes ya. Nevzimizelik. Aduh. Perih lo ham. Kita kan baru sembuh corona kan, nggak apa-apa makan pedes begini, bahaya loh. Oksigen udah kacau nih.
Bentar, saya boleh tunggu dah. Bener. Makan tahu 3 sulap, minum airnya 4 botol. Bukan keringat lagi, Ham. Sampai dalam-dalam nih keringat, beneran. Bener. Aduh, enak nih. Kuahnya enak. Cabenya, tahunnya lembut. Enak lah, pas. Mantap. Ya, pırdısnya tapi nezum izalek, Pak. Emang orang makan mı? Pırdısı gini. Lihat, bibir merah kelihatan ya? Iya. Rasanya kayak orang tangannya besar, topak-topakin mulut. Semua orang bilang kan, jangan pedes kan pesannya, pasti gak tahan. Halo teman-teman, kita tadi udah habisin tahu gejrotnya dan ini ada ownernya. Nah, karyawan. Oh, karyawan ya. Namanya siapa, Pak? Rohman. Namanya? Rohman. Rohman, ya. Gimana ini jualan tahu gejrot? Kemarin sempat di depan pom bensin jualan? Iya, betul. Sekarang pindah? Pindah kemarin. Posisi apa ini namanya? Posisinya tetap di Cidodol. Jalan Cidodol? Jalan Cidodol. Ruko-ruko apa ini namanya? Ruko Mitra. Ruko Mitra ya, dekat lampu merah Ruko Mitra. Dekat pom bensin, jarak jalan kaki. Tahu gejrot ya enak. Saya biasa doyan pedes, Pak. Saya enggak kuat. Serius. Ini khusus-khusus perut-perut udah meriah semuanya. Sampai habis satu piring, 3 botol air. Sama tisu harus siapin, Pak. Iya, betul. Rasanya bener enak. Asli orang mana, Pak? Kalau kita asli orang Pekalongan. Pekalongan? Iya. Satu kampung berarti sama saya. Masa? Iya. Pekalongan mana? Kalau saya Karanganyar. Oh, saya yang tengah, Pak. Hah? Pekalongan tengah. Mana ada Pekalongan? Di sana nggak ada ya? Nggak ada. Oh, enak. Rasanya enak bener. Mudah-mudahan lancar. Amin. Sekarang buka jam berapa? Bukanya habis Johor. Habis Zuhur? Iya. Sampai? Tutupnya jam 11 malam. 11 malam? Iya. Biasa kalian petani cabai di Pekalongan atau gimana nih? Cabainya banyak banget. Beli di pasar lah, Pak. Oh. Iya, belinya di pasar induk. Cabainya banyak banget, Pak. Iya, emang. Kalau yang pedas biasa, cabainya 25. Kalau yang sedang 15. Ini pedas berapa? 25. 25. Iya. Aduh. Ini lidah masih enggak usah olahraga jadinya udah keringetan, cuma makan iya, tahu gejrot aja ya. Kalau kadang ada orang penyakit kan enggak bisa keringat. Udah makan tahu gejrot aja. Makan Bang Jack aja ya. Bang Jack ya? Iya. Bang Jacknya nggak ada? Bang Jacknya lagi pulang dia. Prepare buat air itu yang kurang-kurang. Berarti satu kampung ya, orang kampungnya ya, kerja. Sekarang nggak ada cabang-cabang ya? Nggak ada, cuma di sini aja. Tapi peminatannya lumayan. Lumayan. Covid-covid nggak terasa? Nggak terasa. Iya, covid kalau kena cabai mati langsung. Mudah-mudahan lancar, Pak, usahanya. Kita datang dari Jakarta Pusat, saya usaha kuliner juga. Kuliner Istanbul kebab. Oh, kebab. Iya. Kebab mantap juga tuh. Pas kalian lagi viralnya itu, ya. Itu sebelumnya saya yang viral. Oh, makanan viral ya, gitu ya. Juga. Alhamdulillah sekarang. Enak rasanya, benar. Nanti datang coba. Kebab mana guys sih, berasa juga. Kita sih ada mulai dari 9.000, Pak. Oh, udah ada 9.000. 9.000 rupiah, tapi cabai gak ada, cabai ya, ini cabai beda-beda. Iya. Harus bikin varian kebab ya kan, tahu gejrot. Iya, Bang apa? Bang Jack. Bang Jack, tahu gejrot, Bang Jack. Mantap, Pak, mantap. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Saya terima kasih banyak nih. Sama-sama. No bro. Oke. Okay. Insya Allah kita nanti sini lagi. Iya. Tapi nanti udah makan sudah aja. Langganan lah. Iya, insya Allah. Ini udah makan dua kali, jadi langganan kali. Iya. Belum. Iya. Sering ya? Sering. Kalau sering-sering nanti muncret terus pergi dokter ya kan? Yap, mantap, Pak. Ya, oke. Okay. Kita nanti rekomendasiin. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Kita sudah ngobrol tadi pegawainya juga. Orang Pekalongan semua, satu kampung kerja ini. Ownernya lagi gak ada. Dulu saya pernah coba juga di sini, tapi saya makan waktu itu sedang. Langsung saya makan 2 atau 3 bungkus. Ini perang ilham nih, bikinnya pedes. Masya Allah, Ham. Ini pasti ada kedendamannya. Kamu 3 hari lagi gajian ya, Ham? Kayaknya gak dulu deh. Ya gitu, enak, rasanya bener enak, harus dicoba. Ya tapi
harus hati-hati kalau mau coba yang pedas ya, benar hati-hati. Saya habis 3 botol air nih, dan masih lidahnya meriang. Udah ikut itu aja, ini waktunya azan maghrib. Saya terima kasih banyak yang nonton video ini. Mudah-mudahan video ini jadi bermanfaat untuk semua UMKM dan penonton ini semuanya. Ini mulai azan maghrib, kita juga mau sholat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi. Pedes ham. Mulut kasih dong. Bi. Udah ham dikit lagi. Racun loh, Bi. Alah. Saya kebal ham sama pedes ya. Kepedesan juga. Kena AC. Tadi kan habis makan tahu bujur, lidahnya bengkak. Panas tuh lidahnya. Sampai pori-pori lidah itu bengkak semuanya. Tiupin pakai AC biar adem dia. Ayo pulang kita. Siap-siap ya, biar malamnya balik kamar. Aduh, pasti mencret nih, serius. Saya kan biasa makan wasabi berapa pis, bungkus-bungkus habis tuh, gak apa-apa. Makan pedes-pedes ayam goreng segala, pecel, kuat semua. Orang biasa bilang pedes, itu pun saya makan masih oke. Ini nizun zalika. Tadi beli bungkus juga. Ini tapi benar luar biasa. Tapi kuahnya enak ya, recommended ya. Hah? Kuahnya enak ya, recommended. Kuahnya enak, tahunnya enak. Oke lah semuanya. Enak sih kuahnya. Manisnya. Semuanya oke. Okay. Ya itu tapi pedesnya, saya sampai tenggorokan ini masih perih-perih loh ham. Tadi kan saya sampai semprot-semprot kan makannya, jijik banget. Tapi gimana sih, gimana tahannya itu? Aduh, tapi oke lah. Orang-orangnya juga pada rajin. Terima kasih Pak. Orang-orangnya juga pada rajin. Ya. Bikinnya cepet dan tempatnya rame. Tadi ada orang TV juga kan, iya, lagi rekam. Lagi liput. Iya. Udah, itu aja. Tapi kalau bisa mau nanti sini, Iham jangan bilang suruh pesan pedes-pedes dong. Gimana sih? Pedesnya mau pedes ya, udah saya pesan pedes. Ini pedesnya nggak kira-kira Iham. Tadi kamu kuahnya aja nggak mau coba, saya habisin itu. Saya nggak suka pedes. Kamu yang nggak pakai pedes masih bibirnya budak, budak. Gituin aja. Cabai satu saya. Hah? Cabai satu itu saya. Cabai satu itu juga aromanya doang loh. Masih pedes-pedes aja kamu. Saya recommended ya, Bi. Ya, recommended. Enak. Tahunya enak. Biasa saya tahu Sumedang, tahu Bandung. Yang di Bandung kan ada tahu terkenal kan? Yeah. Tahu susu ya? Tahu susu. Kan? Itu saya doyan Pak semuanya. Tapi Gujarat ini ya top. Kalau disaranin bagi yang suka pedas dicoba dulu ya, Bi. Yang sedang dulu ya, dia pedas dulu. Iya, harus hati-hati Pak. Hati-hati. Saya ini tenggorokan masih perih banget nih. Serius, beri. Mudah-mudahan besok gak mencret. Tapi besok kan libur.